tempat yang di sampai kada kampung. Oke dulur, jumpa lagi dengan Media Kampung. Di video kali ini kita akan membahas pohon yang punya manfaat banyak sekali untuk unggas kita, terutama entok. Bagaimana videonya? Cekidot. Ya, betul sekali teman-teman, dulur semua. Di video kali ini yang kita bahas adalah pepaya. Pepaya ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Di Indonesia, tanaman pepaya dapat ditanam hingga 1000 mdpl. Akan namun dapat juga diusahakan pada daerah ketinggian hingga 1200 sampai 1500 mdpl. Di daerah subtropis yang sesuai panas, pepaya juga dapat diusahakan seperti di Florida. Nah, kandungannya dari daun pepaya, dari pepaya buat entok kita itu apa sih? Ini dia, kandungan dari daun pepaya. Daun ini mempunyai enzim papain, alkaloid karpaina, skuda karpaina, glikosid, karposid, dan saponin. Buahnya mengandung beta karotini, pitin, degalaktosa, arabinosa papain, papayotimin papain, dan fitokinos. Bijinya mengandung galaktosa kakarin dan karpain, sedangkan getah dari pepaya ini mengandung papain, gemokapain, lisosim, glutamin, dan siklotransferes. Nah, manfaatnya apa sih untuk entok kita? Yang pertama, manfaat pepaya bagi entok. Daunnya mengatasi malaria, demam, dan jengkolan. Akarnya digigit ular berbisa, itu jadi penyembuhnya. Kulit buahnya, kulit ini untuk kulit melepuh karena panas. Biji buahnya beruban sebelum waktunya dan mengatasi penyakit cacing gelang pada manusia. Buahnya menyembuhkan penyakit berak besar tidak lancar, maag, sariawan, merangsang selera makan. Nah, cara mesti ini yang ditunggu ini. Cara pemberian daun pepaya pada entok. Silakan ambil daun pepaya nampak tua tetapi belum menguning. Letakkan pada suatu wadah atau mangkok. Beri air sejumlah 100 ml. Peras daun pepaya yang telah diberi air hingga mempunyai warna hijau pekat. Minumkan air ekstrak tersebut pada unggas dengan langkah berikut. Unggas tersebut dipegang oleh orang lain. Buka mulut pelan-pelan ya, dibuka. Minumkan air perasan daun pepaya sejumlah 2 sendok saja atau sekitar 5 mm. Minumkan air ekstrak tersebut rutin 3 kali sehari. Pada hari ketiga waktu pemberian dikurangi, yakni menjadi 2 kali sehari. Itulah manfaat daun pepaya untuk entok kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.